Dari Situbondo Jawa Timur, kita beralih ke Subang, Jawa Barat. Puluhan warga menggelar acara syukuran setelah jalan tuntas diperbaiki di Desa Duku, Ciasem, Subang, Jawa Barat. Acara syukuran tersebut sebagai bentuk kegembiraan warga karena jalan yang awalnya rusak dan sempat diprotes warga, kini sudah mulus dan dapat dilintasi. Jalan sepanjang 106 meter dan lebar 3 meter yang menyambungkan Dusun Panjalin ke Desa Duku, Kecamatan Ciasem telah tuntas diperbaiki. Sementara akses warga untuk menuju perkotaan pun dapat ditempuh dengan waktu cukup singkat. Perbaikannya jalan juga dapat mendongkrak sektor perekonomian masyarakat yang mayoritas petani dan pedagang. Bahkan setelah jalan itu tuntas diperbaiki, warga pun merasa senang hingga menggelar syukuran di atas aspal tersebut. Pak, perbaikan jalan sudah tuntas. Bagaimana aktivitas masyarakat di sini, Pak? Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa melewati jalan ini. Sudah selesainya pembangunan untuk mengarah ke arah kota. Ini warga sebagai bentuk apresiasi atau apa, Bang, menggelar syukuran ini? Ini apresiasi syukuran, Pak. Syukuran dalam rangka sudah terwujudnya pembangunan ini dari Kampung Penjalin yang tadinya jalannya rusak parah, sekarang alhamdulillah sudah bisa dilewati. Sementara itu, Kepala Desa Ade Goda mengatakan, pengecoran jalan menelan anggaran sebesar 100 juta rupiah yang bersumber dari dana aspirasi salah satu partai. Pengecoran jalan ini untuk memperlancar aktivitas warga serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Perlu diketahui, jalan sepanjang 8 km yang melintasi di 6 dusun telah tuntas diperbaiki. Sementara sisanya sepanjang 7 km masih dalam proses pengajuan dan belum tersentuh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pak, jalan yang dicor panjangnya berapa, Pak? Panjang yang dicor untuk tahun ini yaitu 106 meter. Oh. Ini untuk lebarnya, Pak? Lebarnya 3 meter dan tingginya 20 cm. Ini menelan anggaran berapa, Pak? Menelan anggaran 100 juta. Untuk sumbernya, Pak? Sumbernya dari dana aspirasi atau bandes, pendekatan bandes. Jalan desa di Duku ada berapa kilo, Pak? Jalan desa itu seluruhnya yang 6 dusun itu sekitar 8.000 meter atau 8 kilo. Yang sudah dicor berapa, Pak? Yang sudah dilaksanakan atau dicor itu sekitar 1.000 meter atau 1 kilo. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.